warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Happy Channel 197 ya. Kita jumpa lagi ya teman-teman, setelah lama kita nggak berjumpa karena ya kesibukan aku ya, sibuk, majikanku itu agak nggak enak, kakinya itu ada luka, jadi nggak bisa kemana-mana, dan saya ngerawatnya juga harus serius ngerawat beliau. Terus setelah dirasa itu agak enakan, hari ini kita jalan-jalan keluar kota teman-teman, keluar kota menuju ke desa, menuju ke gunung, ke pegunungan ya teman-teman. Bos, online Jin Sui Tuan Lai Ai. Oh, Jin Sui Tuan Ai. Nanti itu katanya di sepanjang jalan yang sangat indah ya, jalan itu yang menghubungkan antara Ilan dengan Hualien. Jadi saya dari Hualien ya, dari Kaohsiung, Taitung, terus Hualien dan sampai ke Jin Sui Tuan Ai. Nanti kita ikuti terus ya teman-teman. Go. Amazing. Udah mulai masuk di gerbangnya Suhua, jalan Suhua ya. Terus di pinggir jalan ini, wah hebatnya Taiwan itu ya, di pinggir jalan pegunungan pun ada toilet gratis. Harus turun ke tengah. Betul, aku parkir di sana. Yang kita mau kembali ya, di sana ada tempat duduk juga. Wah, tebing yang terjal. Jin Sui Tuan Ai. Sai Lu Ge Guo Jia Gong Yan. Ini berarti termasuk kawasan Taroko ya. Langit yang biru. Wow. Itu toiletnya di sana ya. Kan sih di sampingnya toilet nih, di dekatnya toilet ada tempat persembunyian teman-teman. Sekarang kita mau naik karena saya sudah ngos-ngosan, jadi saya mau naik teman-teman. Aduh, capek ya. Itu mereka ada orang luar negeri di sini. Thank you.
dicampur sup telur di kauli jahe kol, kemudian nasi goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. 表演吃一口。嗯，那老板很热情。嗯，原住民吗？好像不是，好像不是原住民。还有客人吗？有啊，都是打工，打工的人都是去那边吃。我们也是打工的。 Sampai di Taroko ya teman-teman. Ini Tarokonya Taiwan. Ini tempat indahnya Taiwan. Nanti kita masih akan masuk-masuk ke dalam lagi ya. Mau lanjut lagi ya teman-teman. Nah ini perjalananku tadi dari yang dari tadi Hualien ke Ilan, dan kemudian saya akan balik ke Hualien lagi. Kemudian kalau dari Taipei ataupun dari Kaohsiung kalau ke Hualien ini wajib kesini, namanya Taroko National Park teman-teman. Jadi teman-teman ya, hari ini maksudnya saya mau ke sana, tetapi di sana itu dian siang, tetapi hari ini jam segini sudah tutup, itu pintunya ditutup, jadi nggak bisa masuk. Terus saya putar balik saja, dan karena di sana itu tutup pintunya, jadi saya ada kesempatan untuk mengambil video di sini. Oh, nggak kalah cantiknya kan? Ini negara Taroko impiannya Taiwan ya. Ini Taroko itu sepertinya bahasa Jepang deh ya. Tapi karena ini di Taiwan, berarti ya namanya itu bahasa Mandarin Tailuke. Taroko hao ni ka. Bisa ya Jin Sui ma? Di sini有来过。对 ya. 所以房间是对哦。是啊，基地啊，不是基地。嗯。Oh, panas sekali ya. Aku sampai teman-teman di tadi setelah tutup ya di Taroko National Park itu tutup. Majikanku mengajak berbelok arah ke pantai. Itu beliau di belakang sana itu di mobil sambil memandang ke arah laut sana. Di sini batunya tuh nggak panas ya, meskipun cuaca sedang panas banget, tapi batu-batu di sini nggak panas. Sampai di sini dulu video saya hari ini ya teman-teman ya. Tadi setelah muter-muter, ada yang tutup juga pintunya, terus kita ke Jisingdan, dan sekarang saya masih di pinggirannya tempat militer ya, tempat militer Taiwan yang berada di Jisingdan, Hualien.
Jangan lupa ya teman-teman, setelah menonton video ini, dukung channel saya dengan cara komen, like, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.